Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya hati dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, lindungi dari COVID, pandemi dan wabah ini. Amin, Allahumma amin. Bertemu kita lagi di channel Cahaya Hati Official. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan Pondok Pesantren Cahaya Hati Modern. Pondok Pesantren Modern Cahaya Hati. Sahabat, lihat di CCTV sudah berkumpul semua petinggi-petinggi dan juga hadir sang master plan dan sang set plan yang akan memaparkan kepada kita semua bagaimana bentuk tiga dimensi daripada pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Hati. Sahabat, jangan lupa sebelum menyaksikan lebih lanjut, subscribe, like, and share supaya bisa berdonasi untuk Pondok Pesantren Modern Cahaya Hati. Yuk, sama-sama kita lihat. Di sini bisa untuk area aulanya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Allahu Akbar. Multifungsi. Bisa lihat dakwah kumpul sana, Sa. Sudah sampai ke sini. Ini kalau kita lihat dari depan, lurus ke depan ke mimbar. Nih Om, arahnya nih, Bu ya. Bu ya arahnya. Oh, ini jalan. Iya. Jadi jadi besok kalau acara-acara Ustaz Somad di sana, Om. Peresmian. Di atas tuh ya. Iya, di atas tuh. Itu ketinggiannya ada, satu. Ada ketinggian. Iya, ketinggi satu meter dari bawah. Ini elit nih, Bu ya. Luar biasa ini. Kita wow. Ya sih boleh saja. Nanti kan tidak sebanyak itu juga pohon palemnya nanti. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Cuma saya belum memposisikan makamnya karena saya takut salah posisi utara di mana arahnya. Saya takut bikinnya nanti salah posisi, kan ada arahnya tuh kan. Sebelah sini ya Pak makamnya. Dekat depan tuh, dekat tanah panah itu tuh. Ya. Apa makam Ibrahim? Iya. Tanah panah itu makamnya kan. Makam Ibrahim itu setelah pintu Ka'bah posisinya, Pak De. Setelah pintu Ka'bah persis pintu masuknya. Dia ada arah utara. Tanah panah ke arah barat. Enggak ada. Di situ aja letaknya. Sebentar, tak tunjuk. Kawasan itu semuanya tuh hampir sama. Jadi tipikalnya motifnya, temanya hampir sama, cuman layout-nya saja yang beda. Zaman produksi yang ada. Dek, masuk situ, Dek. Oke. Yang berapa? Jadi murid pertama. Bangunannya bangunan produksi. Santri bersama. Iya. Enggak lama kan. Enggak. Dari modelnya. Model bangunan Belanda maksudnya. Oh, iya. Jadi temanya ini saya ngambil logonya Cahaya Hati. Yeah. Itu gerbang itu saya ngambil sebagian dari logonya Cahaya Hati. Allah. Ini juga ada ini nanti cutting CNC. CNC ini kayak dari GRC nanti itu jadi udara tak masuk. Jadi dia bolong-bolong itu sering di masjid itu sering bolong-bolong. Oh, yang kayak sih. Tapi ada kecil, tapi ada kecil di situ cahaya hatinya kecil. Ada simbol cahaya hatinya kecil. Ini mana nih? Oh, sekolah ya. Wah, itu ada podium cahaya hati juga tuh. Cahaya hatinya nanti sampai nanti ada. Kelas. Di sini. Ini udah masuk kolam jadi ya bawaan untuk dia ya karena ada hitam ya, ditinggikan itu. Om ditinggikan jadinya tinggikan. Jadi buat orang kita bikin aja situ kursi kalau ada lomba basket apa segala macam kursi-kursi batu aja. Ini tadi ini pesantrennya SMP dan SMA-nya. Lapangan tengahnya. Ini view kita berdiri di lantai 2. Amin. Ya Allah. Berarti dari atas nengok. Siaran langsung aja, siaran langsung ya Facebook. Biar dilihat sama jamaah. Dikelilingi tanaman-tanaman di atasnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, penampakan pesantren Cahaya Hati. Itu airnya melalui talangcor tuh deh. Nah. Talangcor masuk dalam tiang nanti keluar ke bawah. Di depan jumroh mereka tidak berkumpul di satu titik. Kita dikasih tiga titik jadi biar mereka nggak berkumpul. Ini mutar, di sini masuknya. Di sini nanti dia masuk, setelah dia lempar dia keluar lagi. Ya Allah. Ini apa nih? Beda. Itu Om. Om Bed. Mantap. Keren abis. Wow.
Gerbang yang Buya minta, Buya. Ini mobil-mobil yang selisih jalannya itu Pajero apa Fortuner tuh? Iya, Fortuner dah. Abi sama Umi, Abi sama Umi, Abi mau keluar Umi masuk. Amin ya. Amin. Sosialnya jadi mobilnya yang mana? Iya. Yang kiri kanan tuh punya orang, tuh punya kita. Ini sebelah kiri punya orang. Kanan punya orang. Kita kan dikasih jalan aja ya. Oh, berarti di simbolis aja hijau tuh punya orang. Ya, berarti hijau tuh yang keluar tuh lah tuh ya. Ya, hijaunya yang keluar kita masuk. Ya, perempuan kanan yang ada di sisi kanan. Ya. Luar biasa. Luar biasa sih ini ah. Range Rover pula itu mobilnya. Luar biasa. Ganti mobil ketua yayasan nampaknya. Iya. Ganti. Yayasan bendahara tuh, enak aja ketua yayasan. Oh, bendahara. Boleh bendahara juga kan begitu. Mantap, masyaallah. Jalan kita 8 meter. Jalan kita 8 meter, untuk gerbangnya, lorong gerbangnya yang bisa masuk tuh 6 meter. Berarti itu dua mobil selisih. Dua mobil selisih bisa. Berarti satu pintu. Ada yang kurang satu pintu. Cuma satu pintunya. Iya, biar nampak kan. Enggak, di balik ini, di pos security di balik tiang ini. Umi, Umi enggak ngopi kan? Umi security di belakang itu ada logo cahaya di ini. Apa juga dia ada untuk Dante ya. Ada untuk Dante ya. Ini jualnya ada tanah orang. Untuk Dante aja. Iya, buat Dante. Enggak ada mau. Enggak, Abi udah tuh sana. Kita lanjut ke masjid. Oh, masjidnya. Masya Allah, Buya. Kalah masjid Darul Aman. Ubah lantai 4 tuh, Bi. Ya, sorry ya, Darul Aman kalah ya. Tinggal ya? Coba ini pindah ke bawahnya. Kita tinggal. Masya Allah. Memisahkan antara jamaah pria wanita. Yang pria di sini masuknya, yang wanita di sini tempat wudhu yang juga ke kiri. Jadi ini cewek cowok enggak bisa lihat. Jadi pintu di samping ini ada ya. Pintu tetap di sini. Kalau putra langsung tempat wudhunya ke kiri. Ini arah samping. Yang putri ke kanan. Oh, Bunda kanopi dibikin sama Ade itu mau Bunda yang putih-putih itu Bunda. Masyaallah. Putih, dikelilingi batu alam sama pohon untuk mang. Ada pohon kurma situ. Ah. Ada tuh pohon kurma. Terus sekarang kita bibit sendiri kurmanya. Iya Bunda ya. Iya Bunda. Siap Bunda. Kita bibit sendiri kurma. Kurma apa sawit Bunda? Kurma. 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 Sawit juga. Kurma. Oh. Iya. Sudah pulang nanti. Sudah mau pulang. Mau pulang Pak Haji mau pulang. Mobil itulah. 03. 03. Tinggal pilih nanti. Ini rumah untuk Ustaz Pemirsa. 01 ketua. 02 wakil. apa sekretaris? 03 bendahara. Oh iya. Jadi ketua pendamping di dapur itu Pak Debi. Dia ada 5, kan ada 5 ya, Mas ya? Oh, enggak sopan. 8. Ada 8 ya? Ya? Ada 8. Ujung. Oh iya, yang ujung Yasri ya? Ujung untuk apa? Yang ujung Yasri. Yang satu Yasri. Yang tamu. Zul. Ustaz Zul. Enggak, yang kita yang 8 yang untuk tamu Bunda. Baru Ustaz dulu, baru tamu kan? Iya. Nah, dia naik. Subhanallah walhamdulillah. Dia turun lagi, baru keluar lagi. Hebat kali ya di gambar deh. Sopa Marwa. Luar biasa nih dia. Biasa, iya. Sopa Marwa. Baru kebayangkan Bunda, mana kan belum kebayang. Padahal pas snack pengen aja gimana ya, Dek? Dipercepat ya, Bun. Dari yang bikin cantiknya penghijauannya. Ini SD-nya tapi tampak dari depan masjid. Bangunan SD ya? Bangunan SD ini di samping. Itu kan itu yang mau dipacu dulu. Tampak depannya. Oh, ini tampak depan SD. Tampak depan SD. Titik-titik. SD-nya udah kayak gitu. Ungu. Nah ini tadi ya Bi, samping tadi tuh di sini dah. 52M wajar lah. Kalau ada 20. Kalau 20M cuma di umumkan ya. 62. 20. Saya umumkan 62 miliar. Pembangunan pesantren kita. Iya. Enggak
apa 62 apa tuh? Kita 62. Pas meninggal dulu kan ibu Pak Rama aja kan, orang kumpul kan saya tausiah. Ibu inilah salah satunya menyumbang cahaya hati pesantren Irna yang kami menginginkan itu biayanya. Ibu ya Siti ya dia renti orang Pak Rama tuh gini kan semua ya. Benar-benar beli dulu. Ini SD ya, masya Allah tabarakallah. SMA plus kliniknya. Masya Allah, wakbar Allah. Kalau ada tiga aja udah tersirup cahaya hati nih. Kalau itu kita. Umak klinik cahaya hati. Itu kliniknya kita. Klinik enggak tak tak di sini nanti. Kalau kita tadi itu berarti kalau tak foto gambar itu kita di sini. Posisi kliniknya ya. Tadi kita di sini. Kliniknya ini view-nya. Itu dari pintu masuk ya. Dari pintu masuk. Nah, dia tempat. Ini masuk. Ini untuk memancing supaya apa kan? Berarti udah ngelewati SD dulu ya, Bang Ade ya? Udah ngelewati SD. Ah, mantap. Mana berontok belak buah 55 aja. Itu klinik bagian depan dari SMP ya? Bagian depan dari SMP. Ke sebelah sananya itu apa? Dari sudah sampai dah. Oh, gerbang SMP dan SMA. Wow, subhanallah. Pintu gerbang masuk, Om. Masya Allah, tabarakallah. Warna hitam gelap. Jadi saya bikin ini tempat saung anak-anak menghafal Quran dan ini adalah kolam ikannya. Masya Allah. Tempat orang pama. Kolam mancing. Di sini, apa di sini Om Kuluk, Om LP mondar-mandir ya. Mondar-mandir. Ya, ya. Ya. Suluk. Mas suluk di situ. Bisa. Di sini gelap. Ini karena faktor infokusnya. Subuh nih. Nggak, ini duha. Bukan duha. Duha, matahari baru terbit. Pilot ini bisa kirim. Iya, tidak. Sepi itu enggak, cuma muridnya enggak, bukan. Ganti kan? Ini mana RAM ini? RAM biar dikopiin. Nanti bisa dikirim. Nanti kita aja, Pak. Ya. Soalnya kurang jelas. Bisa dikirim.